pemirsa untuk memantau proses pemilihan umum April mendatang, KPU akan mengundang 33 perwakilan negara sahabat dan 11 lembaga pemantau internasional. Ya meski hanya sebagai pemantau, hal ini ternyata mengundang reaksi beragam di antara masyarakat. Ya perlu dem pun menyakinkan kehadiran pemantau asing ini tidak akan memberi celah untuk intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses pemilihan umum di Indonesia. KPU menyatakan akan mengundang 33 perwakilan negara sahabat untuk mengamati langsung jalannya Pesta Demokrasi Pilpres dan Pilek pada 17 April 2019. Selain itu, 11 lembaga pemantau internasional juga akan dilibatkan dan akan memantau proses pemilu. Komisioner KPU Firian Aziz mengatakan, diundangnya pihak negara-negara sahabat dalam pemilu adalah hal yang lumrah terjadi. KPU sejak jauh hari sudah merencanakan membuat program election visit program yang mengundang berbagai negara sahabat baik dari kedutaan besar perwakilan negara sahabat LSM pemilu internasional kemudian penyelenggara pemilu di berbagai negara untuk hadir Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan keterlibatan pemantau asing dan yakin akan profesionalitas KPU. Kami yakin pada KPU pada Panwas melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan aturan-aturan hukum. Apapun permintaan dari tim sukses juga dipenuhi. Misalnya mengenai harus ada pengamat asing sudah diatur undang-undang Di sekarang juga ada. Saya yakin semuanya akan bisa aman karena semua saling sinergi membangun konektivitas. Yang ada pajak. sementara itu, menurut Perludem, ruang untuk memantau asing di Indonesia memang sudah diatur dalam undang-undang, dan masyarakat tidak perlu khawatir karena para pemantau asing tersebut telah melewati verifikasi dari Bawaslu RI. Saya kira itu eh, apa ya, baik untuk pemilu kita, sehingga kita bisa eh, lihat pemilu. Jadi pemantau internasional itu punya komunitas e, pemantau pemilu gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada sesuatu di Indonesia itu bisa e, mereka juga bisa terinformasi. Rencananya pemantau asing untuk pemilu di Indonesia akan bekerja dari tanggal 15 hingga 18 April 2019 di sejumlah TPS. Dari Jakarta, tim liputan RTV.